Ramai ramai pelakon-pelakon dulu yang dah mengarah tak nak berlakon. Pasal kebanyakannya macam tu. Alhamdulillah, kebanyakannya bertanya, abang masih berlakon? Even producer pun tanya, abang, abang masih berlakon lagi ke? Eh, masih, cakap. Dia mana dulu sebenarnya? Kan? Mana dulu? Mana dulu tu macam mana? Kalau offer tu datang untuk mengarah, saya mengarah lah. Okay. Kalau offer tu datang untuk berlakon, saya berlakon lah. Lama tak rasa macam ni. So yang terbaru bang, yang abang boleh kongsi? Terbaru dah lama dah tak bekerja ni. Bukan saya seorang. Okay. Ada member-member pun call. Dia tanya saya, eh kau tengah syuting kan? Saya tak ada. Oh ya ke? Aku ingat aku seorang. Berapa lama? Ramai. Berapa lama? 3-4 bulan ada dah kot. Okay. Oh, yang atas ada sebab apa ke? Saya pun tak faham. Okay. Setahu saya lah buat masa ni, ramai yang shoot premium slot dengan movie je. Yes. Yang TV station banyak tak shoot. Terakhir abang buat? Terakhir saya berlakon di bawah Suami Luar. Bila tu? Saya ingat 3 bulan lepas. Drama apa? Saya pun tak tahu. Tajuk dia macam akan ditukar. Tapi working title dia Budak Bawah Blok. Okay. Cerita pasal budak flat. Kiranya itu yang terakhir lah. Itu terakhir lah. Kalau filem lah? Filem tak ada lah. Lama kan? Lagi lama. Apa boleh lah sebab? Tak ada putera kot. Itu lah. Lama betul. Memang lama. Oh, ada lah. Tapi sikit-sikit. Yang betul-betul lead, tak ada putera lah. Yang lain tu macam cameo-cameo je lah kan. Siapa dah selesa sebagai pengarah? Tak juga. Dia dua benda yang berbeza. Pengarah pun best. Berlakon pun best. Dua-dua ada cabaran dia masing-masing kan. Tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi itulah putaran dia. Putaran dia. Semua orang akan lalu benda yang sama. Kecil hati tak bang? Bila macam tu? Tak kecil hati tapi cuak. Cuak tak ada kerja. Okay. Itu je lah. Macam kecil hati tak ada pun. Tapi abang ada backup tak abang? Mungkin ada job. Tak ada, tu masalahnya. Saya memang betul-betul ini saja. Lakon. Macam hati lain kan diorang ada backup. Macam start berniaga lah. Macam abang sendiri memang. Dia orang lahir di zaman itu. Saya di zaman old school yang tak ada benda-benda ni. Jadi saya tak pandai sangat kan. Okay bang, nak alih sikit lah. Sebelum ni macam pelakon-pelakon veteran ada cakap mesti mengenai harga pun. Apa membangkit isu harga termasuklah your mom kan. Okay. So macam abang sebagai pengarah bila ambil bila mengarahkan pelakon veteran, macam mana pula abang punya pandangan terhadap isu ni? Kalau saya mengarah, saya tak ambil tahu pasal hal duit. Tak perlu pun saya rasa. Saya itu side production kan. Ha. Cuma kadang-kadang kita tak tahu payment dia macam mana. Jadi bila kita minta macam-macam sebenarnya macam tak patut. Saya kadang-kadang tahu daripada assistant director. Bang, payment dia macam ni je bang. Oh ya ke? Kita minta dia buat macam-macam tadi. Jadi benda tu pasal macam-macam waktunya. Pasal director tak tahu harga dia berapa kan pelakon. Kehendak skrip tu kadang melampau kan. Jadi kita cuba ikut sedekat yang mungkin. Tapi sebenarnya benda tu tak adil untuk pelakon tu. Pasal payment ni kita tak tahu kan. Lainlah kalau artis-artis yang baru yang harga tinggi ni, kita minta lah apa-apa pun dia insya-Allah dia akan okey kan. Mungkin dah sampai buat mengarahkan drama. Saya ingat Republic Gombak tu. Republic of Gombak. Ya betul. Ha. Saya rasa itulah saya mengarah kot. Itu tahun lepas ke tahun ni bang? Untuk bulan puasa tahun Ramadan yang lepas ni. Itu yang saya rasa itu yang last. Coming adalah sekarang ni banyak janji mulut. Janji mulut dan postpone pun banyak juga. Semua tunggu election. Yang pending bang yang belum keluar? Yang pending itulah dengan Suami Luar juga. Yang ingat lah. Mungkin abang ada tak yang nak cuba nak boostkan balik abang punya, orang kata orang nampak abang punya penampilan. Kita cubalah macam mana. Kalau Tuhan tak izinkan, tak jadi juga. Okay, kalau nak cakap pasal boost ni, dulu abang dah menggundung sebenarnya. Yes. Okay, tapi Suami Baba punya filem yang mengangkat balik nama abang balik. Jadi abang tak minta benda tu. Jadi kalau benda tu jadi lagi sekali, alhamdulillah. Tapi kalau keadaan dia macam ni aja, risau lah. Risau. Ke bukan sebab abang pilih untuk tak ada. Direct? Sebab saya pasal bila abang start direct, abang nama abang ke, okay. Itulah Malaysia. Kalau Hollywood, kau mengarah macam mana pun, dia tetap berlakon tu tetap di level yang sama kan. So abang akui tak situasi tu yang membuatkan nama abang jatuh sebagai pelakon? Saya rasa tak juga. Pasal masih ada lagi orang panggil saya berlakon. Kadang-kadang cuma dia orang takut abang macam bayaran. Tu bukan, dia takut bila dah mengarah tak nak berlakon. Ramai pelakon-pelakon dulu yang dah mengarah tak nak berlakon. Cuma yang bagusnya dia orang akan tanya, abang, abang masih berlakon lagi ke? Masih cakap. Itu orang ingat abang persepsi lah. Persepsi lah. Ya, pasal kebanyakannya macam tu.
Yalah, bila dah mengarah, dia dah selesa, dia tak nak berlakon lah. So, tapi salahnya saya suka persepsi lah masa. Mungkin, mungkin. Tapi, alhamdulillah, kebanyakannya bertanya. Mm-hmm. Abang masih berlakon? Even producer pun tanya, abang, abang masih berlakon lagi ke? Eh, masih, cakap. Ataupun mungkin orang ingat abang eksklusif. Hanya memilih karya. Ah, eksklusif tak mana. Malaysia ni tak payah nak eksklusif sangat lah. Lainlah kalau kita banyak buat job international lah. Itu boleh lah eksklusif kan. Kalau setakat drama Melayu tak payah eksklusif sangat lah. Pada abang kan, Malaysia je pun. Pasal bayaran abang terlalu tinggi ke? Siapa pernah bekerja dengan abang? Siapa pernah ambil abang? Tahu abang macam mana? Saya pernah bekerja dengan Datuk Rosham. Datuk Rosham pernah berperangai yang menyebabkan saya segan nak minta mahal. Dia pernah di offer. Masa tu kami di Indon. Di Indon tengah shoot Pontianak 2. Okay. Satu offer telah sampai kat dia. Dia angkat phone tu. Dapat offer amount tu lah. Dia dapat amount tu. Habis dia letak telefon, dia cakap, eh okay tak harga ni. Besar sangat tak? Nanti kesian yang lain, nanti payment semua jadi kecil kan. Kalau dia, level dia gan nak ambil tinggi, apa lagi saya? Saya siapa kan? Jadi saya selalu ingat benda tu. Sebab di Malaysia ni masalahnya payment kita tak naik, especially daripada stesen. Jadi harga barang dah tinggi, semua naik. Jadi kalau pelakon tu ambil terlalu banyak, apa nak jadi kawan-kawan lain yang bekerja ni? Saya pernah bertanya dengan technical crew. Dia orang pernah satu tim tu dapat, bila kita congak-congak-congak, dalam 100 lebih, 200 lebih je satu episod. Rasa macam alamak, tak sampai hatinya kan. Dan satu episod tu, okay, mungkin untuk orang lain mungkin besar lah, tapi untuk biasa syuting ni, satu episod katalah 1 hour punya program, 2 hari ke 3 hari. 3 hari dapat 100 lebih. Tak sayu dengar kan. Patutnya yang rasa mahal sangat ni, tolonglah kawan-kawan yang lain. Pasal kebanyakan kita dah ada keluarga. Kalau dulu ramai bujang. Kalau zaman dulu awal-awal saya berlakon, ramai yang bekerja ni bujang. Tapi sekarang kebanyakannya dah ada keluarga. Kena bertimbang rasa pasal keadaan kita macam ni. Lainlah kalau kita tak payah jauh eh, pergi Indon je cukup. Ah, level dia lain, artis dia, harga dia lain, treatment dia lain. Lain kalau Malaysia, tuk langsung sikit lah sesama kawan pada saya lah. Pernah ke di watak suara? Suara drama radio je lah. Kalau tapi konsep dia lain, tak pernah. Animation dia akan dia akan record suara dulu tau. Bukan lukis dulu tau. Dia akan suarakan dulu. Dia akan berdialog dulu. Dari dialog tu akan dilukis. Pasal timing tu tak sama. Kalau dia lukis dulu, katalah dia lukis laju, tapi sebenarnya mood dia tak macam tu, macam mana? Animation memang suara akan dub dulu. Thank you, bye-bye. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak.